warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimana saja anda berada, jumpa lagi dengan channel saya Yusuf Gondrong ya. Ini ya tidak bosan-bosannya ya mengupdate Tol Cisumdawu ya, seksi 4 tepatnya di Lego Kaler ya. Nah ini ya perkembangannya cepat sekali ya, ini sekitar 30 sentian lah yang sana itu ya. Well ya, main route-nya udah well, sebentar lagi sudah well. Mungkin insya Allah kalau nggak ada panas 2-3 hari lagi lah insya Allah. Itu ya. Beraktivitas ya. Ya ini dilapisin batu ya biar gak lembek ya, soalnya tanahnya musim hujan jadi kita ke bawah ya, kita ke bawah ke timbunan Bronjong ya. Kita menuju ke Bronjong ya, timbunan di Bronjong ya. Masih lumayan guys ya, timbunan di Bronjong. Nanti dibikin slope di sini kan.
ketemunya di main road atas itu ya. Lonjong masih lumayan ya. Nah, di sini ditimbun ya, bikin slope ya. Masih lumayan lebar ya. Tuh ya, masih ke sana ya timbunannya. Masih lumayan. Bronjong juga belum selesai ya, masih dilakukan pengerjaan ya. Kita mulai aktivitas di sini ya. Oke guys ya, terima kasih ya yang sudah bergabung ya di video ini. Jangan lupa ya bantu subscribe, like, komen ya channel saya Yusuf Gondrong ya. Ya mudah-mudahan ya channel YouTube saya ini bermanfaat ya untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa berbagi informasi tentang perkembangan Tol Cisumdawu seksi 4 di Legokaler ya, Desa Legokaler. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat selalu.